Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam topik amino acid. Okey, amino acid ini adalah soalan yang ke-11 dalam paper PSPM dan dia contribute 4 markah. Dia contribute 4 markah. Okey. Kalau kita tengok overview amino acid. Okey, bahagian introduction kamu kena tahulah bagaimana general structure alpha amino acid ni. Rupa bentuk asas dia, umum dia untuk mana-mana amino acid. Dan yang kedua, kamu kena tahu nak bagi nama IUPAC. Okey. Ketiga, kamu kena faham, okey, dan tahu maksud apa tu zwitter ion, apa tu iso electronic point. Iso electronic point dia punya simbol dia adalah P huruf kecil, I huruf besar, point isoelectronic. Seterusnya kita boleh tahu dan kena faham macam mana nak lukis amino acid dalam medium berasid, amino acid dalam medium berbase dan amino acid pada isoelectronic point. Okey, dah habis belajar semua ni. Okey, ni nombor silap, nombor yang keempat, dah habis belajar ni, kita akan masuk chemical properties, iaitu amino acid ni boleh bertindak balas dengan 4 cara. Bertindak balas dengan hidroklorik, sodium hydroxide, nitrous acid dan juga alkohol. Dan chemical properties juga kita akan sebut bincang berkenaan dengan peptide bond. Apa itu peptide ataupun dipeptide ataupun tripeptide. Okay. Amino acid. Alright. So amino acid dia kan dia ada both functional group tau. Dia ada amino dan dia juga ada carboxylic acid. Okey, dia ada amino ni kita tahu dah dia memang base, dia memang base sebab dia ada lone pair, dia ada lone pair tubing donate kalau masih ingat semester 1. Okey, dia Lewis base. Mana kalau carboxylic acid itu dia ni adalah dia, hydrogen ni able to be donate. Okey, ikut Brownstedt-Lowry dia adalah acid, so dia ada carboxyl group. So maksudnya amino acid it have basic part and it have acidic part. So dia ada amino dan dia juga ada carboxyl, yang mana dia attach, ini saya bagi contoh alanin, yang mana dia attach pada carbon yang sama. Okay, dia attach both functional group ni attach pada carbon yang sama. Okay. Dan of course lagi satu benda yang dia attach adalah hydrogen. So tiga benda ini adalah yang wajib attach pada the same of carbon. Yang ni can be any R. So what is alpha amino acid? Okay, alpha amino acid is amino group bonded to alpha carbon. Okay, carbon ini kita kenali dia sebagai carbon alpha. Carbon alpha ni wajib untuk amino acid. Maksudnya dia mesti ada kumpulan amino, ada carboxylic group, carboxyl group, ada amino group and kena ada hydrogen. R ni can be any. So inilah alpha carbon. Okay, carbon that whole carbon sp3, carbon single bond yang yang attach pada tiga jenis ni. 1 2 3. Okey. Selalunya lah naturally amino acid ini adalah alpha amino acid. Okey, carbon yang sama pegang semua benda tu. Okey, macam mana nak namakan dia? Senang saja. Okey. Kalau kamu perhatikan kat sini, ini alpha kita, ni carbon alpha kita. Okey, kita ada dua carbon. So penamaan dia ethanoic acid macam biasalah penamaan carboxylic acid. Dan pada carbon yang kedua ni ada amino. So kita letaklah nama apa? 2 amino ethanoic acid. So yang ini kita panggil nama amino, penamaan dia macam carboxylic acid biasa. So yang ni kita ada 3. The longest carbon adalah 3. Okey, 1 2 3. So 3 ni apa? Propanoic. Dan kita ada pada kedudukan carbon yang kedua ada amino. So, letaklah 2 amino propanoic acid. So, kalau yang ni pula, dia pelik sikit. Dia pelik sikit sebab dia ada alkohol pula.
Okay, so kita tengok the longest carbon, starting with carbon COOH as carbon number 1. So ini 1, 2, 3. So ini masih lagi propanoic, masih lagi propanoic acid. Cuma kita nak letak nama apa ni? Kita ada amino, kita ada OH, macam mana kita nak letak? So namakan dia sebagai 2 amino 3 hydroxyl, sebab A dengan H ni kalau ikut ABC alphabetical, A datang dululah. So 2 amino 3 hydroxyl propanoic acid. Okay, itu cara kita nak bagi nama IUPAC. Okay, important of amino acid ni, separuh daripada human being can synthesize about half of the amino acid needed to make protein. Maksudnya protein ni kita ambil dia terhasilnya daripada amino acid. Okay, amino acid ni yang mana kita kenali sebagai essential amino acid, separuhnya lagi kita dapat daripada diet kita. Okay, ada 10 amino acid yang essential lah. Inilah yang seperti yang tertera. Okay, seterusnya kita pergi kepada zwitterion. Okay, apa tu zwitterion? Amino acid can undergo an internal acid base reaction in which a proton is transferred from the carboxyl to the amino group NH2 to form dipolar ion called zwitterion. Okay, apa maksud tu? Okay, zwitterion ni adalah molecule. It's a molecule with an overall charge of zero. Kenapa overall charge ni zero? Sebab ada positif, ada negatif, so total up dia charge-nya zero. Which has the positively charged at one part. Okay, dia ada positive charge. And the negative charge at the another part. So, that's why total charge-nya adalah zero. Okay. Okay. For example, we have ammonia. We have amino acid di sini. Okay. Kalau perhatikan, kita ada amino acid. Apa ni nama dia? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, kita ada 5. Nama dia apa ni? Pentanoic. Pentanoic acid. Dan kita ada 2 amino. 2 amino. Tulisan tak cantik sangat. Okay. 2 amino pentanoic acid. So 2 amino pentanoic acid is amino acid that can undergo internal, maksudnya dalam diri dia sendiri, molekul dalam diri dia sendiri, dia boleh buat reaction. Okay, dia boleh buat reaction. Apa tu? Okay. In which a proton is transferred. Maksud dia a proton is transferred. Proton di sini adalah hydrogen pada karboksil tu. Okay, transfer kepada mana? Transfer kepada amino. Sebab asid kan dia dia donating hydrogen, dan manakala base adalah accepting hydrogen. That's why bila dia transfer, dia akan jadi COO minus. Sebab dia transfer H. Manakala NH3 ni dia jadi NH3 plus. Nampak? Okay, karboksil akan donate proton, one of hydrogen, kepada amino. Amino group. So, inilah yang kita katakan zwitterion, iaitu dipolar ion. Kalau amino acid, dia tak ada charge. Tapi kalau zwitterion, dia ada positif dan negatif charge. Okay? Okay, zwitterion ni is a neutral compound that contain both positive and negative charge. Kalau Jerman dia panggil dipolar lah. Dipolar ni dua lah, polar yang berbeza. Okay, kalau kita tengok tanda ini, maksudnya tandanya reversible. Reversible maksudnya amino acid, iaitu uncharged structure, boleh form zwitterion, dan zwitterion dia boleh reform back to be amino acid. Okay, cara dia adalah, okay, H ni dia donate kepada amino. Okay, so amino akan jadi NH3 plus, COO minus. Kalau H ni, okay, kalaulah dia donate balik, H ni donate balik, so dia akan jadi amino acid semula. Okay.
ni amonium kation. Okey. Okey, amonium kation. Dan sini kita panggil karboksilat ion. Karboksilat tu COO minus. Okey, so kita masuk kepada isoelectronic point, iaitu PI, okey? Point isoelectronic. Okey, apa tu point isoelectronic? Okey, in general, zwitter ion is electrically neutral. Sebab apa dia neutral? Tadi kita dah cakap dah, dia ada positif dan dia ada negatif. Okey, so both part akan menghasilkan neutral lah. And exists as specific pH. pH ni menguji sama ada dia acid ataupun dia base lah. Kalau dia acid, kalau dia berasid bermaksud apa dia? Dia bercharge positif. Kalau dia berbase maksudnya dia bercharge negatif. Acid positif, base negatif. This particular pH is called isoelectronic point, alright? This particular pH is called isoelectronic point. So apa tu isoelectronic? Isoelectronic point is pH at which the concentration of zwitter ion of the amino acid in the solution is maximum. Okay, yang ni selalu dia tanya selalu apa maksud isoelectronic point? Macam soalan favorite pula lah setiap batch ni. Kita tak tahulah batch kamu macam mana. So isoelectronic point adalah pH di mana kepekatan zwitter ion itu, zwitter ion amino acid dalam kedudukan maksimum. Okey, contoh okey, kalau kita tengok glycine saya ambil glycine yang paling mudah di mana dia punya R dia cuma H. Okey, dia punya isoelectronic point dia 6.1. Maksudnya amino acidnya isoelectronic point dia amino acid itu dia 6.1. Okey. So, kita tengok yang lain. Lysine, okay, isoelectronic point dia 9.7. Okay. Ada yang ada lagi ni, aspartik ni 2.9 ke apa. Macam tu lah. So, kita tengok ni. Okay. Cuba kamu tengok pH Kalau kita tengok dia punya zwitter ion tu, tau. Zwitter ion tu kan dia ada both part, negative part dengan positive part, karboksilat, karboksilat dan juga amonium, amonium salt. Okey, karboksilat dan juga amonium So apa yang berlaku? Dia boleh macam ni tau. Dia boleh jadi negatif sahaja. Dia ada negatif sahaja. Okey, dia boleh form negatif sahaja ataupun dia boleh form positif sahaja. Okey, zwitter ion ni lah. Kan dia boleh reform balik jadi zwitter ion. Okey, so pH dia macam ni. Kalaulah low pH protonated dengan high pH protonated, okey. Kalau high pH ni maksudnya dia basic lah. Kan? So kalau dia basic condition, kamu kena ingat dia cuma ada negatif je. Dia cuma ada karboksilat ion saja. Okey. Kalau low pH maksudnya acidic. Okey. Dia cuma ada amonium salt sahaja, positif charge sahaja. Okey. Sebab sebab itulah sebab dia positif charge so dia acidic, negatif charge dia basic. Okey. So katalah contohnya dia kata yang ni zwitter ion ni dia punya pH dia, PI dia 6.3. Contoh saya bagi contoh 6.3 isoelectronic point. Maksudnya kalau dia dalam kedudukan yang more basic ini, okey, more basic, so dia akan more than lah, okey, dia akan lebih besar daripada 6.3. Kalau dia acidic, dia lower than 6.3. Alright. Okey, kemudian kita masuk chemical properties of amino acid. Okay, kita ada 4 tindak balas dan 1 peptide bond. Kita pergi tengok with acid dulu Amino acid react as base by reacting with protonic acid such as hydrochloric acid,
sulfuric acid dan juga nitric acid to form salt. Contohnya kita ada amino acid bertindak balas dengan HCl. So, HCl ni dia acidic. Kan? So, manakala amino acid ni dia ada both part. Dia ada acidic part pun dia ada, basic part pun dia ada. So, bila dia bertindak balas dengan berasid, dia tak akan kacau yang acidic part sebab dia nak react dengan acidic. So, yang akan effect adalah basic part sahaja. That's why, bila amino acid react with HCl, dia akan menghasilkan garam di sini, iaitu NH3+Cl-. Alright, di mana HCl dah bertindak balas dengan amino acid. Okey, kita tengok yang base pula. NaOH adalah base. So ini adalah acidic part. COOH dan amino adalah basic part. Okey. So dia tak akan bertindak balas dengan amino sebab amino adalah base. Base tak akan bertindak balas dengan base. Dia akan react dengan COOH. So di sini terhasillah garam sodium etanoat. Sodium metanoat COONa. Hasil sampingan dia air tu tak tulis pun tak apalah. Okey. COO-Na+. Selanjutnya, tindak balas yang ketiga, tindak balas dengan nitrous acid. Nitrous acid ni dia kena dihasilkan secara in situ di mana sodium nitrous ditindak balaskan dicampurkan dengan hydrochloric acid. So apa yang berlaku adalah penghasilan diazonium ion. Okey, penghasilan diazonium ion sebab ini basic part, dia akan bertindak balas dengan acidic So di sini akan menghasilkan diazonium ion N+ triple bond N bahagian amino. Kemudian dua-dua N ni N triple bond N ni dia akan eliminate, dia akan disingkirkan menghasilkan karbokation. Okey, menghasilkan karbokation. Boleh tulis macam ni, tolak N2 dekat atas arrow pun boleh menunjukkan nitrogen eliminate. Okey. Seterusnya, okey. Untuk nitrous acid ni dia ada tiga benda So dia boleh react dengan water. Daripada karbokation yang terhasil ni, dia boleh react dengan water untuk menghasilkan okey, karbokation tu akan bond dengan OH. Kalau dia react dengan water, kalau react dengan Cl, karbokation tu akan jadi bond dengan Cl lah. Kalau dia react kalau dia remove another hydrogen, so dia akan menghasilkan alkene pada carbon CH3 ni. Okey. So inilah hasil dia. So, ada tiga hasil, empat sebenarnya kalau kita tambah dengan nitrogen tu adalah empat hasil. So, empat produk apabila amino acid bertindak balas dengan nitrous acid. Nitrous acid iaitu dihasilkan secara in situ. NaNO2 dicampurkan bersama HCl. Okey, menghasilkan empat benda iaitu nitrogen, alkohol, sejenis haloalkane dan juga alkin sendiri. Okay, now esterification. Treatment with large excess of alcohol and acidic catalyst often gases hydrochloric acid. Selalunya acidic kita guna hydrochloric hydrogen chloride. Okay, in acidic condition, ammonia react as bases to form salt. Okay. So, kita dah tahu dah yang tadi, ini adalah alpha carbon kita di mana dia memang memegang apa tu? Dia memang memegang amino, dia pegang hidrogen, dekat dia juga dia pegang C double bond OOH. Tapi saya lebih suka kalau hidrogen ini ditulis berasingan. Baru nampak carbon tu dia pegang. Kalau dekat tengah sini nampak macam carbon mana yang pegang. Okay. So, dia memang tiga benda ni dan ini adalah general, it can be anything lah. For amino acid, dia kena ada 1, 2, 3 amino, hydrogen dan carboxyl. So when it react dengan alkohol yang kita pernah belajar, sebenarnya carboxylic acid bila react dengan alkohol, ini adalah proses esterification di mana actually dia reversible So apa yang dia hasilkan adalah
ester. Okey. Apa yang dihasilkan di sini adalah ester. Okey, apa? Okey. Jadi C double bond O, O akan digabungkan dengan saya ulang balik. Okay, untuk esterification, yang bagi yang dah lupa, kita akan eliminate OH. Untuk alkohol, kita akan eliminate H. Okay, dan kita akan gabungkan, dia akan jadikan kat sini ester. OR ni daripada alkohol. Okay. Dan kenapa dia ada sikit tindak balas pada amino? Okay, sebab okay, ini adalah dia ada hydrochloric acid tadi eh. Kalau dia ada excess hydrochloric acid tadi, dia macam buat reaction dengan amino eh. So, yang jadi NH3. Tapi ada certain book dia just remain NH2. Eh. Dan H2O sebagai byproduct. Alright. Seterusnya, two amino acid react together, H2O is eliminate. Okay, maksudnya peptide bond ni, peptide bond ni adalah two amino acid yang react. Eh, ini condensation sebab dia eliminate. Alright, peptide amino acid polymer in which individual amino acid unit are linked together by amide bond or peptide bond. Peptide bond. Okay, so kalau dua amino acid yang bergabung namanya dipeptide. Kalau tiga amino acid yang bergabung, dia macam polymer tu, namanya tripeptide. Kalau banyak sangat, 15 hingga 30, kita panggil dia oligopeptide. Kalau 30 ke atas, polypeptide. Okay. Okay, ke soalan trial. Soalan yang ke-11. Yeah. Kita baca. The structure formula of tyrosine is shown below. Write the chemical equation when tyrosine react with. Okay, macam ni, sebiji soalan dia kan. React dengan sodium hydroxide, hydrochloric acid dan juga methanol dengan concentrated sulfuric acid. Okay? Okay, eh? Okay. So, jawapan dia macam mana? First, dia react dengan sodium hydroxide. Kita tulis balik tyrosine kita tadi. So, bila dia react dengan benda yang berbase, yang akan efek adalah bahagian acidic. Okay, yang akan efek adalah bahagian acidic, iaitu OH ni dia remain. Benzene pun remain. NH2, saya tak ubah apa pun kat sini. Okey. Dan sini saya akan buat C double bond O. O minus Na plus. O minus adalah buruknya. Okey. O minus Na plus. Okey. So hampir terlupa saya, sebab kita ada fenol kat sini. Fenol dia bersifat acidic eh. Bila dia bersifat acidic, bermaksud dia boleh react dengan base NaOH. Okey, dia boleh react dengan base. So dia akan jadi O minus Na plus. So ada garam pada kedudukan kedua-duanya lah. Pada kedudukan carboxylic acid COONA dan juga ONA pada fenol. Okey, seterusnya. Untuk hydrochloric acid, ini sejenis acid, so dia akan react dengan base. So dia akan react dengan base. Jadi di sinilah yang dia akan react. Okey, so apa yang dia akan buat? Okey. OH. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam.
CH2, CH, COOH. Okay, amino tu dia jadi apa? Apa ingat? NH3 plus Cl minus. Okay. Seterusnya, esterification. Esterification ni. So, dia akan buat ester di sini. So, kat sini dia akan jadi C double bond O. O. CH3. Esterification dua ni. Okay. CH. CH ni. Kita sambung bawah ni. CH2. Sambung benzen. OH. Kamu tulis kemah-kemah lah nah. Saya tempat tak banyak. Okay, CH. Okay. So, bahagian sini actually sebab dia tak bagi tahu kat kita excess ke apa. Kalau dia kata excess, so kita akan buat NH3 plus lah. Tapi bila dia kata concentrated sulfuric acid, kita hanya fokus kepada dia ni nak menghasilkan ester sahaja. So, yang NH2 ni remain. Tapi kalau dia kata excess, barulah kita akan letak NH3 plus. Okay. Okay, soalan yang berikutnya, yang terakhir, 11B. Explain why tyrosine can react with acid and base. Jelaskan mengapa tyrosine boleh bertindak balas dengan acid pun boleh, dengan base pun boleh. Okay, jawapan dia apa? Sebab dia ada dua, dia ada acid, dia ada basic part. So, tyrosine can react with both acid and base because it contain both part. Basic part di mana? This one is basic. Kamu redraw balik structure tu, kamu tulis basic part. And amino group will react with acid. Maksudnya, yang basic part ni dia akan react dengan acid. Meanwhile, the acidic part, okay, acidic part untuk amino acid will react with base. Okay, that's why it can react with both. Okay, itu sahaja. Saya harap awak semua dapat mengulang kaji. Ingat, orang yang berjaya bukan orang yang sentiasa cemerlang, tetapi orang yang sentiasa belajar dengan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.